Biar terus sana dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sore ini kita sudah berada di Desa Sidoasri, Sidoasri Sumbermanjing Wetan. Ya, sebuah desa di Kecamatan Sumawe yang berada di ujung paling selatan, paling timur Tenggara. Pokoknya enggak ada kampung lagi setelah ini udah pantai. Dan hari ini kita kedua kalinya ini akan mengunjungi seorang nenek dan seorang kakek, ini Pak Sutri, pasangan suami istri yang ada di hutan sana. Nanti jalannya ekstrim banget, medan berat akan kita lalui, dan tentunya mobil ditaruh di sini, kita bawa motor yang keren ini. Ya, ya, kita bawa motor ini ya. Nah, oh kontak, oh iya, ih, wush, keren ya. Ibu Negara, kita OTW naik langsung ke rumah Simbah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wah, ini keras ini mobil. Motornya keras. Kita akan naik ke sana, guys. Ya, kita naik ke gunung itu. Naik ke sana. Ah. Ah, itu naik ke sana nanti kita ya. Udah, aman. Oke, aman ya. Aman. Oke. Ya, hati-hati. Oke.
Aduh, ya Allah. Aduh, tanganku ini sampai apa? Tanganku sampai kemeng, kata orang Jawa itu kemeng, aduh. Karena nahanin apa? Nahanin setir ini loh. Nahanin setir. Aduh. Wah, harus fokus. Kalau enggak fokus salah kiri dalam. Dalam. Kalau enggak fokus sampai setir oleng kiri atau kanan, wah. Habis, ya kan? Jadi benar-benar fokus. Ini power enggak boleh habis. Ya, ini resep ya atau tip buat kalian yang naik ke tanjakan kayak gini ya. Power enggak boleh habis. Nanjak kayak gini, power maksudnya power itu mesin enggak boleh kehabisan power, harus tetap tetap gereng, tetap ada powernya. Jadi kita memfokuskan ini, fokus ke jalan, jangan sampai oleng pokoknya. Kalau sampai kita enggak fokus, apa mesin powernya enggak ada, mundur. Pak wis ya. Gitu ya. Istirahat dulu. Iya. Rumah mbayang sih aduh. Ku menang-menang dek dhuwur ku opo iki? Iya iku aku nang gagal fokus karo petik. Lah iya iku. Lah iya iku. Iku sing nom iki iki. Lah mbong ngene iki lek dibler-bler dang. Kadane mbani. Kuwon tokno wis. Kadane mbani kok. Heeh. Iki ana Bapak Ladu sing kesasar nang Indonesia. Bapak Ladu sing iki. Hei. Oh masih ngono iku pengawal kui. Iya. Lek main-main. Kalau enggak ada Mas Radusing ini. Iso ae sampe niku. Oh ono-ono Mas Radusing kesasareng alas kene. Lho kan India lek Radusing. Iku perane lek film peran anu lho, peran bodyguard. Lho. Ya, iki sing ngawal Cak Budi pokoke nang ngamai bae mesti dikawal. Yo. Soale dalane koyo ngono kuwi. Tadi semua tahu kan jalannya kayak apa? Iya. Tenan tinggi nih, tinggi banget ini. Itu. Tinggi banget. Oh, sampai kita tadi itu teriak-teriak tau. Wow, wow, ibu ini ngatas. Onopo, onopo. Terkelentok. Langke, dipikir kecepet tayo po, ono. Manggepi narak ten pondok kulo. Waten apa nih? Kopi. Lah. 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 Ciburi kok kopi seneng. Lah, enggak seneng aku tok. Lah. Ya ayo lek mampir Bu ayo. Ayo wes sampe dulu. Ayo. Masyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Wes dikeki nggen ngasuh, dikekno kopi karo Mak Pai ini ya Allah, jan ketrimo tenan. Cek iki awak dhewe marung. Iya, Cak. Lah lek marung kudu dibayar kopine. Iya, Cak. Kudu dibayar. Boten usah, Pak. Loh, boten iki rezeki kangge jenengan. Kito itik 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 itik. Sak gelas e sek. Loh, iku apa tang gelas? Eh, tak arep mek kabeh yo. Kito di bapak ya. Oh, mek kabeh wis. Jenengan iki gawe digawe digawe tuku beras 18.000 berarti oleh pirang kilo iku yo. Sak kilo saiki 18.000 beras larang, Lur. Nggih, sami-sami. Matur nuwun. Nggih. Amin. Niki mugi-mugi ketramiyo. Nggih, nggih, Mak. Pak Jari. Nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Umure pinter, Pak? 7 kali nggih. Tambah napa, Pak? 7 kali, Pak? Dalem. Tambah napa lek 7 kali, Mur? Oh, tambah. Nggih. Wah, kita naik sana nanti yo. Oh, muka rono, guys. Masih ada orang turun. Ayo tenan aku dulu ayo. Lah, iki mung podo dene kabeh engko. Ah, motor ini. Ya, yo. Oh. Potong rono, munggah rono. Oh, munggah rono. Yo, lu. Bayang no iki. Dalane kok ketok ora kon dalane kok. Ketok ora dalane iki kok. Adek kok munggah rono. Iya. Ketok. Iki. Yo, eh. Sek kari satu tantangan lagi untuk sampai ke rumah Mbak Sukir. Iya, Cak. Nang ning dhuwur kono wingi, yo. Ya wis nang berangkat rono. Iki soalnya udane wis rutuh. Iya, Cak. Yo, tapi jangan khawatir, masih udan banyu Mas e, ya. Udan banyu Mas e. Eh, aku kepin udan duwe ngono lho ya pacara iki. Eh. Oh, wis godhog-godhog. Iya, Cak. Ya wis ayo wis. Iya, Cak. Ayo. Ya, sampun. Nggih, sampun. Mak e monggo nggih. Matur nuwun lho. Pak e. Mak e monggo nggih. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
wis apik ya, Mak Paini. Mak Paini be Pak Jari apik wonge. Iya. Dikek wedang. Heeh. Fokus e mbok. Yo. Ya, ya, tenang. Aduh, nyemplung. Ayo, ya wah dhuwur, guys. Ya, aduh kebab. Lha iso buah apa sih? Ya ora buah sang iki. Ya karena berawit klopo. Klopo. Aduh, nah ayo kok. Aduh. Dia dhuwur kurma wis beres-beres bane. Iya. Aku mau kecap buah. Aduh. Ya Allah. Aduh. Ayo. Iya. Kuyu lah, Pak. Loh, jeroe rupane ngono. Loh kan. Jero rupane ngono iku. Ayo wis kok sakan arek. Ini kita kiri. Naik, bismillah. Bismillah, naik, yo. Kata Pak Juriti, man. Pegangan, yo.